Hai sahabat-sahabat, kita berjumpa kembali. Ya, melanjutkan pembicaraan kita di session yang pertama tadi dengan pengalaman saya bagaimana awal mula membangun bisnis online, yaitu berawal dari kita jualan recehan. Ya, seperti tadi saya ada jualan madu, herbal, bahkan pakaian, ya, sarung bahkan saya sempat saya jualan. Dan ada di salah satu kota Bandung yang menjadi tempat senternya kota Bandung, ya. Nah, saya sempat membuka lapak di sana. Tapi dengan perkembangan waktu, ya, dengan perkembangan teknologi, saya tidak ketinggalan. Nah, kemudian saya sempat saya sampaikan kepada Anda semuanya, yaitu saya bersungguh-sungguh agar tidak ketinggalan dengan pengusaha-pengusaha lain yang sudah menikmati dengan media-media yang canggih saat ini, yaitu dengan menggunakan internet, saya belajar. Semakin saya semakin penasaran, saya semakin belajar, dan akhirnya saya menemukannya, polanya. Nah, berbagai media, saya bisa membangun sebuah bisnis online dengan fasilitas yang sangat gratis. Jadi buat Anda-Anda semuanya, ingin membangun bisnis online tidak perlu kita harus mengeluarkan modal dulu, mengeluarkan modal yang sangat besar. Kita gunakan fasilitas-fasilitas yang gratisan dulu, ya. Jadi seperti kayak WhatsApp, ya, BBM, kemudian Instagram, Line, Facebook, ya, FBN. Nah, yang sifatnya yang kategorinya yang masih gratisan. Tentu saja kita kalau FBN yang gratisan, kita bisa luruskan, kita bisa bangun sebuah fanpage, ya, yang mungkin yang tertarget dan segmented. Nah, awal mulanya setelah saya belajar itu semuanya, kemudian ternyata sambil berjalannya waktu, sambil bisnis recehan, dalam perjalanan itu saya menemukan passion saya. Ternyata saya ingin memutuskan untuk fokus dalam bisnis dengan membuka sebuah lembaga pelatihan. Di situ saya mendirikan sebuah lembaga pelatihan program soft skill dan internet marketing, yang mana salah satu dari program-program yang saya dapatkan, yang saya pelajari, saya ingin berbagi buat Anda semuanya. Bagaimana caranya, bagaimana taktiknya, dan strateginya. Dan awal mula yang mungkin yang wajib Anda-Anda pahami dan miliki dalam membangun sebuah bisnis online, ada tiga hal yang pasti harus Anda ketahui. Pertama, Anda harus bisa mendatangkan namanya traffic. Ya. Nah, kedua, Anda harus bisa membuat sebuah conversion. Yang ketiga adalah membangun sebuah relationship. Nah, traffic, ini saya akan menjelaskan gimana caranya toko online Anda, website Anda, bisnis online Anda itu bisa banyak dikunjungi oleh banyak orang. Nah, ini nanti kita akan belajar satu persatu, step-step. Dan kedua, dengan konversi, dengan orang-orang yang mengunjungi ke blog Anda, website Anda, bahkan toko online Anda, bisa memutuskan untuk membeli produk Anda. Dan relationship adalah hal yang sangat penting yang di sini sangat dilupakan oleh para pebisnis online. Bagaimana menjalin sebuah hubungan? Bagaimana agar orang-orang itu loyal yang awal mulanya membeli kepada Anda, membeli produk Anda, dan terus-menerus membeli, ya, dengan produk yang Anda jajakan. Nah, tiga hal ini yang penting. Tiga hal ini yang penting bagaimana kita membangun sebuah bisnis. Ya, mungkin saya akan ulangin. Pertama, traffic, ya. Kedua, conversion, ya. Yang ketiga adalah relationship. Nah, untuk cara, yang tahap pertama bagi Anda sebagai seorang pemula memulai sebuah bisnis online, tentu saja Anda harus memiliki sebuah akun. Ya, nanti kita akan praktekkan akunnya apa. Boleh Anda bisa memilih dua akun provider yang mungkin bisa sebagai syarat kita untuk bisa membangun bisnis online, yaitu kita bisa harus memiliki sebuah email. Nah, ini tahap awal buat Anda-Anda semua yang ingin memulai bisnis online. Barangkali dari sebagian Anda-Anda semua sudah memahami dan mengetahui bagaimana cara membuat email. Nah, tetapi yang sudah tahu, ya, tahan dulu, ya, sabar dulu, saya akan memberikan pembelajaran kepada sahabat-sahabat kita yang lain yang belum tahu cara membuat sebuah email.
Ya, oke. Tunggu sejenak, nanti kita akan sama-sama lihat slide di sini.